lagi bersama saya Hendra di Anom Paporezar. Ya udah agak lama ya aku nggak upload video seminggu sekali gitu ya. Gimana ini masih kecil pak, belum ada sponsor, jadi ya mau nggak mau keluar uang pribadi ya untuk review liquid. Tapi kali ini kita kayaknya mau mabuk apa mau review liquid ya. Soalnya di sini ada anggur merah nih. Ya kita mau review bukan liquid KW, anggur merah dingin. Oke, sebelum kita review gimana rasa liquidnya, ada baiknya kita langsung review kemasannya. Oke. Ya, ini dia kemasannya. Di sini bukan liquid KW. Cuman logo KW-nya ini kok mirip satu brand terkenal gitu ya. Desainnya kayak gini, ada apa ini, desainnya lumayan keren sih. Di sini dia bukan liquid KW, anggur merah dingin. Di sini VG dan PG-nya 60-40, ada ET juga nih. Diproduksi PT Vapor Lab Indonesia. Nah, kalian pasti tahu ini liquid siapa ini kan? Bentuknya dia cukup keren. Warna-warna janda, ya. Nah, di sini karena aku tekankan sekali lagi ya. Di sini karena beli jadi udah ada pita cukainya ya, bukan barang sampel loh. Jadi kita mau hibain gimana aja terserah kita. Oke, langsung saja kita smell test dan drip test liquid dari bukan liquid KW, anggur merah dingin. Ya itu tadi tanpa kemasannya. Sekarang kita review gimana rasa liquid ini. Sekarang kita smell test dulu. Kayak ada yang beda gitu, kayak anggur dipermentasi gitu, ada aroma sengir-sengir gitu. Sengir bahasa Indonesia nya apa ya? Ya pokoknya itulah, kayak minuman-minuman anggur merah itu. Coba kita tes dulu. Ya betul, kalau kalian yang belum pernah nyobain anggur merah, mungkin kalian akan merasakan di sini anggur dicampur sama kalian makan permen hex itu yang untuk orang batuk itu. Nah, rasanya mirip macam gitu. Di sini kayaknya Pak Rayo Ricardo ini cocok dengan brewing-nya nih. Brewernya jago untuk ngebuat liquid anggur merah ini. Ya di sini aku pakai dua gear, yang satu ada IG Solo, ini dia IG Solo dengan RTA Watts Nano, dan yang satu lagi masih dengan gear andalan ada Fopo Vimit, dan atomizernya aku pakai Aquavena. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita drip test gimana liquid bukan liquid KW, anggur merah dingin. Enak ya kalau youtuber ini buat liquid, tinggal manggil orang, cok buatin liquid, awo minta bantuan liquid aja pun susah. Bantuan. Sorry, salah. Belum masukin ininya.
kapan bisa buat liquid sendiri ya kan. Nah ini baru mantap, mantul deh. Oke, coba kita dengar. Boleh juga nih liquid. Ini kita tes. Sudah penuh. Yang ini udah. Oke. Langsung kita review liquid bukan KW dari Roy Ricardo. Ini track-trackan terus, track-trackan. Oke, coba kita tes di single coil dulu. Aku main di watt 55, dapatnya di 25 ohm ya. Oke, bismillah. Ah, dingin banget. Ya jadi di sini aku mau kasih tahu, aku sebenarnya nggak begitu suka liquid-liquid dingin ya. Jadi itu mungkin karena efek dingin batuk gitu. Tapi kita coba di RTA Watt Nano. Ini juga single coil sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, karena nggak ada RDA dual coil ya, kita bal-bal aja. Okay. Tapi sih nggak terlalu dingin sih. Oke, kayaknya waktunya kita review gimana rasa liquidnya tadi. Untuk liquidnya sendiri, ini beneran mirip banget kayak kita minum anggur merah, minum Amer. Kalau kalian yang pernah minum Amer dan kalian ngevape, ini kalian cocok ya. Tapi ingat, kalian harus 18 tahun dulu. 18 tahun ke atas, kalau enggak boleh cobain Amer, enggak boleh cobain vape. Karena vape digunakan untuk 18 tahun ke atas, oke? Okay? Ya, mungkin itu aja review aku kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, mohon klik subscribe. Jangan lupa tinggalkan komen. Dan kalau kalian betul-betul suka, jangan lupa like. Kalau kalian enggak suka juga, dislike juga enggak apa-apa. Sorry agak belibet, ini sebenarnya aku belum ada makan dan ini udah jam 1 lewat, jam 1 malam. Jadi wajar aja ini kayaknya setelah ini aku makan dulu. Oke, okay, see you next video.